Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budiono Sukses. Saya ini lagi di depan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Hang Tuah di Jalan Arif Rahman Hakim di Surabaya. Mau makan malam di Warung Bakaran Makni. Nanti kita lihat bareng-bareng di sini menunya apa aja. Tapi sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini, saya ucapkan salam kenal. Langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya. Follow juga Instagram saya @deteksi. Ya sudah, sekarang ayo ikut ngantri dan nanti kita makan bareng-bareng bakaran di Warung Makni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuwun sewu kali sinten iki. Makni. Kali Makni piyambak nggih. Yeah. Yang kagungan warung aneka bakaran dan gorengan iki nggih. Iya. Yeah. Makni. Ruame banget nggih warunge. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rata-rata pembelinya mahasiswa nggih? Iya, yeah, mahasiswa. Anak ITS, Senang Tua ngoten nggih. Itat. Itat. Oh iya, yeah. Ada kita juga dekat sini ya. Jam pinten iki buka emak nih? Setengah empat. Setengah empat. Ngantos jam pinten? Kalau pulangnya nggak tentu ya, kadang ya jam 9, kadang ya jam 11, kadang ya jam 8, nggak tentu. Lihat itu rame sepinya. Porsi nasinya banyak, nggih. Iya. Satu porsi itu berapa entong itu, Pak nih? Dua ya. Tapi dua gendut ya. Juga lebih. Oh, gitu, bebas, nggih. Yeah. Tinggal ngomong aja mau banyak apa sedikit, ngoten nggih. Oke. Kalau setunggal porsi misalkan saya lauknya telur dadar gitu? Telur dadar 8.000. 8.000. Kalau telur dadar tahu tempe? 10.000. 10.000. Yeah. Kalau telurnya 2? 12. Tahunya 2? Nah, 14. Kalau sama tambah ususnya 2? 18. 18 nggih. Yeah. Oh iya. Nanti saya tolong dibuatkan yang seperti itu nggih. Iya. Nah, ini warungnya sampun dangu ta, Pak nih? Sampun, ya sekitar 8 tahunan. Sekitar 8 tahun ya. Yeah. Dari awal nggih teng mriki niki? Di depan. Depan mana? Di jalan. Di Jalan Arif Rahman Hakim. Yeah. Kemudian diminta untuk masuk mencari tempat yang enak nggih. Iya. Yeah. Tapi kan di sini lebih enak, Mak nih ya. Yeah. Tempatnya luas, parkirnya luas. Yeah. Tapi mungkin bayar sewa nggih. Iya, bayar sewa. Nggih, mohon matur suwun, Mak nih, ngobrol-ngobrolnya di tengah kesibukan melayani para pembeli nggih. Yeah. Iya. Habis gini saya juga tak nyicipi bakaran-bakarannya nggih. Iya. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, narek karena di sini tuh pilihan lauknya ada banyak banget. Akhirnya tadi saya pesen usus 2, kemudian telur dadar 2, tahunya juga 2. Sementara nasinya saya cuma minta 1/4 porsi saja. Tapi ternyata 1/4 porsi di sini itu sama dengan 1 porsi di tempat lain. Nah, menu-menu yang saya pesan di Warung Ayam Bakar Makni yang ada di depan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Hang Tuah di Jalan Arif Rahman Hakim Surabaya ini secara keseluruhan harganya Rp18.000. Tapi kalau teman-teman cuma pengen makan nasi sama telur saja Rp8.000, tambah tahu jadi Rp9.000, tambah tempe jadi Rp10.000. Dengan harga semurah itu, tentu saja warung ini menjadi favorit para mahasiswa. Ya, secara kebetulan ini lokasinya persis di depan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Hang Tuah, dekat dengan kampus Hang Tuah juga, dekat juga dengan kampus Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kampus gede yang mahasiswanya itu puluhan ribu. Nah, jadi di Warung Ayam Bakar Makni ini menunya ada banyak banget. Ada ayam, ada tahu, ada tempe, ada aneka ikan, ada bebek, ada usus seperti ini. Dan semuanya itu teman-teman bisa milih, mau dibakar atau digoreng. Tapi seperti yang saya perhatikan tadi, kebanyakan di sini yang pesen itu lauknya ini dibakar. Nah, meskipun sebelum dibakar itu juga sudah digoreng dulu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini lauknya berwarna kehitam-hitaman. Ini bukan karena gosong, tapi dalam proses pembakaran tadi ditambahkan dengan kecerutan kecap.
Ya sudah, sekarang langsung kita nikmati aja seperti apa kelezatan dari aneka lauk bakaran di warung ayam bakar Makni ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di beberapa suapan pertama tadi, lauk-lauk yang dibakar itu yang tadinya sudah digoreng itu menjadi ada aroma semukinya, dan tentu saja tingkat kematangannya itu juga bertambah, apalagi dengan tambahan kecap tadi, rasanya menjadi gurih-gurih manis. Nasinya 1/4 porsi, tapi tetap 2 entong. Jadi ya disuap bersuap-suap itu juga nggak habis-habis. Oh ya, tadi untuk menikmati nasinya bersama lauknya itu paduannya adalah sambel yang level kepedasannya menurut saya ya masih amat sangat bisa ditoleransi, pedasnya tipis-tipis. Kemudian ada siraman bumbu kuning yang terbuat dari parutan kelapa, menambah rasanya menjadi lebih sedap lagi ya. Wah nih, tinggal telur dadarnya yang masih utuh, tahunya 2 sudah habis, sate ususnya yang satu juga sudah ludes. Oke, ini nasinya benar-benar sudah mau habis ya, tinggal satu suapan aja. Kita greni bersama sambelnya dan bersama telur dadar pertamanya. Sambelnya yang tadi saya bilang pedasnya sangat tipis, ternyata kalau diambil agak banyak pedasnya juga terasa. Alhamdulillah sudah tuntas makan malam saya 1/4 porsi nasi yang sama dengan satu porsi nasi di tempat lain. Lauknya telur dadar bakar 2, tahu bakar 2, dan usus bakar 2 dari warung bakaran Makni di depan kampus Universitas Hang Tuah, persisnya di depan Rumah Sakit Gigi dan Mulut di Jalan Arif Rahman Hakim di Surabaya. 1/4 porsi nasi bersama lauknya 2 telur dadar, 2 tahu, dan 2 sate usus, totalnya Rp18.000. Kalau teman-teman cuman makan
nasi bersama telur dadar dan tahu tempe saja, porsi nasinya banyak banget, itu cuma Rp10.000. Maka nggak heran kalau warung bakaran Makni ini selalu rame dengan pembeli. Dan pembelinya kebanyakan ya para mahasiswa, baik dari kampus Institut Teknologi 10 November Surabaya maupun kampus Universitas Hang Tuah Surabaya. Tapi selain mahasiswa tentu saja boleh makan di sini. Monggo kalau kebetulan teman-teman sedang melintas di Jalan Arif Rahman Hakim sore-sore sampai malam dan pengen menikmati kuliner yang murah, enak, banyak alias Portugal, porsi tukang gali. Monggo silakan mampir ke warung bakaran Makni ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya kulineran di Surabaya dan sekitarnya. Silahkan like, komen, share, dan subscribe jika belum. Kalau teman-teman punya informasi tentang kuliner-kuliner yang unik dan menarik, maupun ketika ada kakek-kakek, nenek-nenek yang masih berjualan di era pandemi COVID-19 ini, silahkan tulis di bagian komentar. Insya Allah nanti akan saya coba atau saya temui ke sana. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif, terus berbuat baik, dan tetap berhati Indonesia. Semoga kita semuanya semakin sukses. Dadah.